Pemirsa Okmin TV, pada tanggal 13 Oktober lalu, sekitar pukul 19.30 di Kampung Okmakot, Distrik Oksibil Pegunungan Bintang, pilot perempuan Indonesia atas nama Elesta Priliana Wulansari menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan terbangnya di wilayah Papua untuk melihat secara langsung talenta mama-mama Papua di Pegunungan Bintang dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Ia mengunjungi salah satu tempat pengrajin noken di Oksibil Pegunungan Bintang dan kagum dengan keindahan hasil karya tangan mama-mama Papua yang mengolah kulit kayu genemo menjadi noken dan berbagai macam kerajinan lainnya. Setelah itu, Elesta berjanji akan mengenalkan hasil kerajinan karya mama-mama Papua supaya nantinya bisa dipasarkan di pasar nasional maupun internasional. Elesta berharap budaya ini tetap terjaga karena ini adalah kekayaan budaya yang harus dilestarikan guna menjadi daya tarik dalam dunia pariwisata Pegunungan Bintang dan untuk menarik minat pemuda-pemudi di wilayah Papua untuk terus menjaga kelestarian budaya khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang. Masih sekolah? Iya. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SMA? SMP. Oh, SMP? Iya. Oh. Kan dan melestarikan budaya dari Papua ini sendiri ya, Mama ya. Saya perempuan gini. Kami dibantu oleh pemerintah daerah, kami bangun sanggar perempuan Gidi. Besok kami mau adakan peresmian. Oh gitu. Peresmian. Nona bawa apa? Setelah peresmian, gitu. Puji Tuhan kita bisa malam hari ini bisa ketemu di sini. Iya. Hormat Mama, terima kasih banyak Mama sudah meluangkan ini. Saya bisa ketemu perempuan hebat kayak Mama. Dari Papua, jurnalis Okmin TV, Tony Almung melaporkan.